my magic pet Morphle can morph into anything I want. Lihat Morphle seperti ini. Morphle coba. Jangan khawatir, Morphle. Kamu pasti bisa meniupnya. Tapi pasti tak akan sehebat sobat kecil ini. Ini Boba, teman kita yang baru. Boba suka meniup gelembung. Namun kadang-kadang dia terlalu bersemangat. Wow, benar kan? Kelihatannya seru. Wah! Boba, ini terlalu tinggi. Aku tidak bisa keluar. Morphle, berubahlah menjadi sesuatu yang besar. Wah, truk jungkir. Sekarang Morphle, selamatkan Mila. Mila? Apa yang Wow, tolong, tolong aku. Maaf, aku menolong. Wow. Tidak. Lihat, ada mobil yang jatuh dari langit. Boba, di situ kamu rupanya. Dengar, kamu tidak boleh sembarangan meniup gelembung ajaibmu. Itu menyebabkan masalah. Tidak di kotaku. Ayah! Morphle! Bisa pecahkan gelembung ayah? Terima kasih, Morphle. Ayah, lihat Mila. Sepertinya dia ke arah sana. Tadi saya sempat khawatir tidak akan bisa melihat mobil saya lagi. Nah, Boba, lain kali jika kamu bersemangat, jangan sampai menyusahkan ya. Nah, itu dia roller coaster yang paling luar biasa. Ada bagian melingkar, belokan luar biasa, dan naik tinggi sekali. Masalahnya adalah... Kalian harus tinggi ini untuk menaikinya. Tada! Sepertinya aku kenal seorang profesor yang bisa membantu kita untuk hal itu. Ini akan mengubahmu menjadi orang dewasa. Tapi, apa kamu yakin kamu mau melakukan ini, Mila? Tentu saja. Kalau begitu, ini dia. Besar sekali.
Mila, kamukah itu? Oh, bukan. Aku bibinya Mila. Wah, kalian terlihat mirip. Omong-omong, kamu cukup tinggi. Selamat menikmati. Dewasa? Ayo, Morphle! Siapa yang mau menaiki lumba-lumba? Aku! Aku mau! Maaf ya, Nona, tapi kau terlalu besar untuk menaiki lumba-lumba ini. Pura-pura jadi guru, Morpho. Aku minta maaf, Nona, tapi kau tidak bisa masuk ke dalam. Aku bibinya Mila. Aku dengar kamu sedang berkunjung, tapi Mila tidak ada di sini. Dan aku harus kembali ke kelas. Sampai jumpa. Jadi orang dewasa mulai benar-benar membosankan. Ini taman bermain anak-anak, Nona. Aku harus memberimu denda. Oh, aku minta maaf, tapi aku tidak bisa bayar ini. Aku tidak punya uang. Maka, kusarankan untuk cari pekerjaan. Cukup sudah. Aku tidak mau menjadi orang dewasa lagi. Apa kamu yakin kamu mau jadi anak-anak lagi? Aku sungguh yakin ingin menjadi anak-anak lagi. Sudah dengar? Dengar apa? Mereka membangun roller coaster baru. Kali ini bahkan lebih besar lagi. Itu bagus. Apa kamu tidak mau jadi besar agar bisa naik lagi? Tidak mau. Jadi orang dewasa itu tidak semenyenangkan yang kukira. Aku akan menikmati jadi anak-anak selama yang aku bisa. Kena, kamu jaga. Kemari kamu. Lihat ini, temuanku yang terbaru ini bisa mengubah manusia menjadi boneka beruang. Wow! Aku sangat lembut. Hebat sekali kan? Dah, Profesor Rishid. Dah, Mila dan Morphle. Sekarang waktunya berubah ke wujud semula. Oh, gawat. Tanpa tangan, aku tidak bisa memakai alat ini. Kamu dengar itu, Jorn? Ya, dan aku suka boneka beruang. Shh, jangan berisik, Jorn. Oh, ini gawat. Boneka Mila, boneka terbaik. Ada bandit. Dan mereka mengambil remote boneka beruang. Apa yang terjadi? Kita harus menghentikan mereka, Morphle. Berubahlah menjadi cheetah yang super cepat. Hai,
tidak. Tanpa tangan aku tidak bisa berpegangan. Bisa pegang aku dengan ekormu? Bagus, ayo pergi. Oh. Oh gawat, padahal aku udah kencang. Wow. Bagaimana gantian menggendongku untuk sementara? Tidak di kotaku. Jangan khawatir, Pak Polisi Freeze. Kami akan menghentikan para bandit itu. Oh, gawat. Lihat, Stan. Bagaimana kalau kamu berubah juga jadi boneka beruang? Bagus, sinarnya hanya bereaksi pada manusia. Oh tidak, sekarang aku yang jadi boneka beruang. Oh, kamu boneka beruang yang sangat lucu. Bagus, sekarang kita bisa mengembalikan yang lain seperti semula. Dimulai dengan Pak Polisi Freeze. Ha, ini lebih baik. Tapi tidak untuk kalian berdua. Oh, setidaknya aku punya boneka beruang lembut yang menemaniku di penjara. Lihat, Morpho. Ada dinosaurus di mana-mana. Ah, Mila dan Morpho, bagaimana tentang taman dinosaurus yang baru ini? Taman dinosaurus? Benar, Bapak dan Profesor Rashid membawa dinosaurus ini ke masa kita. Karena semua orang suka dinosaurus, bukan begitu sobat kecil? Benar sekali. Bukannya ini berbahaya? Tentu tidak, Mila, kalau yang ini aman dan dia tidak makan manusia. Baguslah kalau begitu. Tapi Mila, kalau T-Rex yang ini... Kelihatannya itu tidak aman. Tenang saja, ini kandang terkuat di dunia. Asal jangan sentuh tuas ini ya, ini yang mengontrol pintunya. Coba lihat. Ah, tuasnya macet. Semuanya lari! Cepat, Morpho. Berubahlah menjadi T-Rex juga. Kembali ke masa lalu. Mila, ada dua dinosaurus yang berhasil kabur ke kota. Jika bisa membawanya kemari, Bapak akan mengembalikannya ke masa lalu. Baiklah. Ayo, Morphle. Berubahlah menjadi helikopter. Hentikan, itu kan bukan pohon. Hmm,
Sepertinya dia lapar deh. Aku rasa kita bisa memancingnya dengan makanan. Berubahlah menjadi robot. Ambil pohon itu, Morphle. Tinggal satu lagi. Hah? Pasti ada kejadian di luar taman. Hei, cepat menyingkir. Oh. Dia kuat, tapi tidak sekuat dirimu, Morphle. Berubahlah menjadi bulldozer. Hey, Dino. Sekarang angkat dia, Morphle. Terima kasih, Mila dan Morphle. Tanpa kalian, kami pasti benar-benar kewalahan. Kerja yang bagus. Tapi bagaimana dengan taman ini? Tanpa dinosaurus, tamannya jadi terlihat membosankan. Nah, bagaimana jika Bapak mengadakan piknik? Ya, piknik. Bersama dinosaurus. Harus melakukan sesuatu, Morphle. Tapi itu rahasia. Kamu tidak boleh ikut. Morphle mau ikut. Maaf ya, Morphle, tapi tidak boleh. Dadah, Morphle. Mila. Oh, ada apa, Morphle? Tidak tahu. Maaf ya, Morphle. Mila. Ada apa, Morphle? Mila di sini. Tidak. Maaf ya. Hari ini aku belum melihatnya. Apa? Tidak. Mila tidak ada di sini. Mila di kebun binatang. Oh. Tidak, Morphle. Dia tidak ada di sini. Tidak ada, Morphle. Di mana, Mila? Di mana, Morphle Mila? Menangis. Tidak di kotaku. Ayo, Morphle. Pasti Mila sedang menunggumu di rumah. Jangan sedih dulu, Morphle. Kamu belum memeriksa halaman belakang. Kejutan! Mila! Selamat ulang tahun, Morphle. Nah, sekarang buka kadomu. Yeay, Mr. Action!
tidur, tapi kamu harus tidur 10 jam per hari. Sekarang waktunya memberantas kejahatan setelah kamu menggosok gigi. Hai, Morphle. Oh, bagaimana keadaanmu? Morphle baik-baik saja. Acuh! 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 Kasihan sekali, Morphle. Sepertinya kamu masih sakit. Kamu perlu banyak istirahat agar cepat sembuh. Jangan khawatir, Morphle. Ayah dan aku akan mengurusmu. Hai, Mila. Hey, April. Apa kamu dan Morphle bisa pergi main? Aku sih memang mau main. Tapi Morphle sakit. Dan aku sudah bilang bahwa aku akan menjaganya. Morphle sudah baikan. Hacuk! Hacuk! Tidak, Morphle. Kamu butuh istirahat agar cepat sembuh. Tapi... Tidak, Morphle. Kamu boleh pergi main, Mila. Ayah yang akan menjaga Morphle. Makasih ya, Ayah. Banyak istirahat ya, Morphle. Sampai jumpa, Morphle. Sekarang, Morphle, bagaimana kalau Ayah bacakan cerita? Morphle mau main dengan Mila. Morphle lebih baik. Morphle, kamu baik-baik saja? Morphle mencari hacuk. Ah, aku takut sama tikus. Morphle minta maaf. Hacuk. Pergi kamu macan jahat. Pergi. Semoga kamu diberkati. Hacuk. Alang-alang merah keberuntunganku sekali lagi sangat berguna. Muah. Kamu lakukan di luar. Morphle mau main. Tapi kamu sedang sakit. Kamu butuh istirahat. Ayo kita pulang, Morphle. Aku akan tetap bersamamu. Hacik. Morphle tidak sakit. Itu bagus, Morphle. Halo, Ayah. Kami pulang. Hai, Mila dan... Morphle, kamu kotor sekali. Tadi kamu ngapain? Pertama, kami melihat seorang wanita yang meminta kami membantu menemukan topinya yang hilang. Aku kehilangan topiku. Apa kalian bisa membantuku menemukannya? Morphle, berubahlah menjadi anjing pelacak. Dan cari topi itu di segala sisi. Morphle, cari topi. Ya,
Wanita itu sangat senang saat Morphle menemukannya. Dan setelah itu kami melihat Pak Jo. Morphle, aku butuh bantuanmu. Mobil derekku rusak. Morphle berubah jadi gajah. Dan jadi Triceratops. Dan jadi robot. Terima kasih banyak ya, Morphle. Apa kamu tidak bisa menderek mobilnya? Iya. Tapi Pak Lawrence. Kemudian Pak Lawrence meminta kami untuk membantunya. Aku meninggalkan pengeborku di bagian paling atas bangunan. Keren, Morphle. Bangunan itu sangat berlumpur. Terima kasih, Morphle. Kamu sudah bekerja keras, Morphle. Tapi sekarang, kamu harus mandi. Mandi? Morphle tidak suka mandi. Morphle, kembali! Morphle, cuma mandi saja. Morphle tidak suka mandi. Tertangkap kamu. Oh. Kemana dia sekarang? Di sini rupanya. Oh. Ayolah, Morphle. Kan cuma mandi saja. Tidak. Tertangkap. Tidak. Morphle tidak mau mandi. Tidak. Bantu ayah. Oh ya, paling tidak Morphle juga mandi. Morphle suka mandi. Apa? Sekarang kamu suka? Mila, Morphle, ayah membuat limun untuk kalian. Limun! Wow, ups. Biar ku bersihkan nanti. Aku ingin menyelesaikan buku ini. Tidak merusaknya. Kamu merusak gambarku, Morphle. Tidak, bukan Morphle. Sudah. Bagaimana jika kalian bermain yang lain? Ya. Baiklah. Profesor Evil, Mr. Action, dia akan menghentikanmu. Morphle, jadi Mr. Action? Boleh. Aku telah membuat mesin yang akan membuat semua orang tertidur. Oh tidak, Mr. Action menghentikanmu.
sungguh menarik. Sebaiknya aku pindahkan. Oke. Sampai mana tadi? Kamu belum menang, Mr. Action, dengan bantuan. Kemana kotak mainanku? Mr. Action! Kenapa kamu menghilangkan kotaknya? Morphle tidak mengambil kotak. Mila harus buatkan lagi. Aku tidak merusak gedung jelekmu itu. Gedungnya tidak jelek. Mila yang jelek. Oke, kalau begitu, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Iya, Morphle main tanpa Mila. Morphle main tanpa Mila. Tanpa Mila tidak seru. Aku tidak tahu mau gambar apa. Morphle pasti punya ide. Ini buku yang sangat seru. Morphle, aku minta maaf. Seharusnya aku tidak perlu marah-marah padamu. Karena kamu merusak krayonku. Hah? Oh, itu bukan Morphle. Itu ayah yang tak sengaja melakukannya. Apa? Oh, apa ayah juga yang merusak gedung balok Morphle? Iya. Dan membawa mainanku? Yap. Dan rusak gedung kayu? Bisa jadi. Mila, Morphle berteman lagi? Tentu saja. Ayah minta maaf ya, sudah melakukan semua itu dan telah membuat kalian bertengkar. Apa ayah boleh tetap jadi teman kalian? Tentu saja, ayah. Yeah.